Pengeluaran kad pengenalan kanak-kanak MyKid bagi bayi baru lahir ditangguhkan selama 6 bulan. Penangguhan susulan masalah kekurangan bekalan microchip yang turut terkesan di peringkat global sejak pandemik COVID-19 melanda dunia. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Dato' Ruslin Jusoh berkata, bagaimanapun proses permohonan baharu masih diteruskan. Ibu bapa perlu menunggu untuk tempoh masa lebih lama kerana JPN akan menyelesaikan permohonan secara berperingkat. Saya ingin maklumkan, proses ini akan berterusan di mana pengeluaran MyKid akan kita laksanakan juga setelah penangguhan ini kita perolehan baru setelah bekalan chip dapat kita selesaikan. Walau bagaimanapun, apa yang saya harapkan, setiap kanak-kanak yang mempunyai sijil lahir, sebenarnya sijil lahir itulah dokumen pengendalian diri mereka. Beliau meminta semua agensi kerajaan dan swasta supaya menerima sijil kelahiran untuk sebarang urusan kanak-kanak kerana dokumen itu satu-satunya dokumen diiktiraf bagi urusan penting seperti permohonan sekolah dan sebagainya.